Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih ya, bro and sis, guys semuanya, main ceng ceremen di channel gue nih di DS Aspril. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share juga video gue di teman-teman kalian, di grup-grup kalian kalau kalian suka, guys. Hari ini gue lagi ngojolali itu ya ngojol ya guys, ngojek. Sekarang gue lagi ngojek di daerah Gandaria nih guys, lebih tepatnya deket-deket sama Blok M, juga deket sih ya guys. Kayaknya siang ini atau pagi ini nih guys. Siang apa pagi ya? Ya siang boleh, pagi boleh. Agak-agak sepi nih guys. Dari tadi gue udah nungguin berjam-jam gak dapet-dapet nih guys. Ya mudah-mudahan aja dapet customer guys. Ya buat isi bensin deh minimal. Dan belum makan juga nih. Jadi curhat nih guys. Jalanan cukup lancar ya guys, cuman cuacanya hari ini agak-agak mendung nih. Mendingan mendung apa hujan? Tapi kalau hujan jangan guys, malah tambah sepi guys, tarikan gak ada yang order guys. Semua pada naik mobil guys, tapi mending naik bajaj juga kali. Sepi banget kan guys, sampai-sampai di lampu merah itu sepi guys, cuman ada 2 mobil di depan kita nih guys. Sebagai warga negara yang baik, gue berhenti di belakang garis lampu merah guys, karena kalau gue berhenti di depan trotoar ya guys, zebra cross guys, itu gua akan diinjek-injek sama yang mau nyebrang guys. Kan bahaya guys kalau gua diinjek-injek. Gua aja harga diri gua nggak mau diinjek. Oke guys, gua udah dapet nih di kawasan Gandaria nih guys, tujuan untuk stasiun Palmera guys. Biasanya sih kalau dari Gandaria itu tujuan terdekat stasiun Kebayoran guys. Ya langsung aja gue jemput guys. Thank you.
paling cuma 15 menit ya. 15 menit ya. Paling yang macet kayak gini doang. Iya. Bener, tadi aku udah hampir udah mau 10 kali. Enggak. Makanya bisa, apa? Bisa. Kan terdekat kan harusnya kebayaran kan ya. Iya. Ya udahlah, enggak apa-apa, enggak tahu. Panjang ini waktunya ya, Kak. Iya. Masih masih sore gitu kan? Sore. Masih terang lah. Kalau udah gelap baru aku deg-degan. Iya. Dari stasiun Jurang Mangu itu rumahnya masih jauh. Belakang stan. Dekat dari situ. Oh, belakang stan. Belakang stan. Kalau naik Grab harganya sama kali, Kak. Kenapa? Kalau naik Grab ke stan harganya sama kayaknya deh. Sama mungkin ya. Tapi enggak apa-apa, pengen jalan kaki aja. Oh gitu, jadi pengen jalan-jalan aja dia. Iya. Berarti kakaknya gabut. Gabut ya, bener gabut. Apa online atau emang ada
namanya? Apa? DS Aspil. Oh, masa ini aja chat aja, nanti sebelum di cancel di chat, sebelum itu chat aja ya. Siap.